hari ini kita kembali melakukan patroli. Ya, apapun itu yang mencurigakan, orang-orang berkumpul dan lain sebagainya di atas jam 11 malam sebentar, kita sambangi. Kami melintas di wilayah Ujung Tanah, kami melihat anak-anak remaja yang melintas tidak menggunakan helm. Angkat tinggi-tinggi sama ini. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Dari mana, Pak? Dari rumah. Sudah. Mau mana? Mau beli makanan. Pakai helm, Pak. Pakai helm. Di sini, Pak. Yang empat-empat. Kalau dekat di situ, sekarang saya tanya. Kau kan dekat, Ji. Dia mau aku pakai celana pergi beli. Mau aku tidak? Mau aku tidak? Ya, sama sih. Jangan kau takut kalau ada polisi. Kenapa? Kalau kau kecelakaan, biar dekat. Kalau kecelakaan, si pecah juga kepala itu. Yaudah, nah. Salah satu dari mereka, sepertinya saya kenal. Itu pernah ditahan sebelumnya? Pernah di jalan-jalan. Hah? Apa pelanggaran itu hari kenapa bisa ditahan? Dari kap terpasang. Hah? Dari kap terpasang. Oh, motor balap? Bukan. Kenapa punya motor? Ya, pernah rosok. Jadi baru lagi nih, rencana mau diperbaiki. Kapan mau diperbaiki? Insya Allah kalau ada uang. Ini saya bawa ke kantor motormu. Lengkapi besok motormu, mulai dari lampu dan lain sebagainya. Baru aku bawa. Batmu bawa, hanya sepulmu bawa, lampumu bawa. Eh, mana ini motormu itu? Ini. Oh, ini, Mi? Oh, kau. Berarti ada perubahanmu, Di? Berarti kau tepati janjimu itu? Kau bilang saya lengkapi, Pak. Gitu dong. Saya meminta kepada anak tersebut untuk pulang mengambil helm sebelum melanjutkan perjalanannya. Pada saat kami melintas di sekitar Jalan Barukang, ada pengendara sepeda motor yang berboncengan tiga yang menggas-gas kencang kendaraannya dan melarikan diri. Coba kalau nggak percaya terus aja. Iya, ini jalan. Bisa dipasukin. Tak. Nggak ada orang lari. Nggak ada, Pak. Kita lagi makan, Pak. Nggak tahu. Maaf, Pak, Dik. Iya, tak. Orang kencing. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Ini. Kaget juga. Anak-anak remaja yang seperti ini, kalau tidak membawa obat-obat terlarang, biasanya membawa senjata tajam atau busur. Tinggal motor, tinggal. Mana motor? Tinggal. Hah? Nah, di ujung. Bunyi. Motornya ini ada yang punya, Pak. Yang punya rumah, yang punya motor ini. Punya ini, Pak. Karena anak tersebut menguasai medan yang ada di perkampungan tersebut, kami akhirnya kehilangan jejak. Ada motor saya itu? Iya. Di sini. Berpencar ki. Oh, di sini ada jalan tadi. Oh, di sini. Kunci berapa? Kunci tiga. Iya. Kalau di sini Pak ada jalan langsung. Bukan, motornya enggak bisa motor lewat. Kalau orang bisa jilewat, Pak. Tapi kalau motor enggak bisa lewat. Tersangka yang menendang dia, Pak. Lanjut, jangan fokus sama satu lokasi saja. Siap, 86 undang. Karena kami tidak menemukan anak tersebut, kami memutuskan untuk kembali melanjutkan patroli. Luncur ke TKP, siap, 86. Kami melihat beberapa anak muda yang bergerombol dan mencurigakan. Anak kecil, angkat tangan tinggi. Sampai disuruh turun. Angkat tangan tinggi. Apa ini? Apa ini? Pada saat kami melakukan pemeriksaan, kami menemukan jenis obat daftar G yang terlarang. Pantas saja anak tersebut pada saat melihat tim respon hendak melarikan diri. Di mana kau beli?
Sumpah demi Allah, Pak. Terus jadi kenapa terus, bisa? Baru sama mau pergi beli kambing. Kenapa bisa ada dalam di kantong? Ini mau lalu kantong, Pak. Kenapa bisa dalam kantong? Gerik-gerikmu tadi sejak pertama sudah mulai. Kenapa bisa dalam kantongmu, Pak, Dek? Tahu, Pak. Nggak, saya tanya kok. Kenapa bisa ada dalam kantongmu? Tertanya tiup-tiup ke dalam warna. Saya tanya kok. Kenapa bisa ada dalam kantongmu? Kenapa kantong warna? Kenapa siapa kasih kok cikang kok? Tahu, Pak. Tiup ke tali, Pak. Siapa ntaruh di kantongmu? Tiup ke dalam warna, Pak. Terus kenapa bisa ada dalam kantongmu ini? Tersebut tidak masuk kantong, Pak. Siapa kasih masuk kantong? Kita nggak tidur, Pak. Eh, ini temanmu? Orang bukan orang sini? Kok kenal? Kau kenal? Kau nggak kenal kok di sini? Baru sini, sering. Sering di sini atau? Sering di sini. Ini temanmu? Iya. Sama-sama kok ini? Nah, jujur kok? Sama-sama kok pakai? Iya, bertiga kok. Kau mau pakai untuk apa ini? Itu apa? Ya udah, bawa tiga-tiganya. Mana kunci motormu? Untuk mengantisipasi adanya obat-obat yang lain yang disembunyikan, kemudian anggota melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan anak tersebut. Bukan juga yang suruh beli ini? Kebetulan saya di dalam nomor. Di dalam saya nomor. Jauh kau periksa, suruh kau periksa deh. Suruh bukti. Jauh kau sepinya sembarang orang, ah? Iya. Motor itu bisa jadi barang bukti. Kalau bisa kau sepinya sembarang orang. Kau yang buntung, temanmu. Karena bilang mau pergi beli kambing. Iya, beli kambing-kambing. Dia bukan pergi beli kambing-kambing, bunyinya. Bukan kambing-kambing namanya nih. Ini adalah untuk kesekian kalinya tim respon mengamankan anak-anak remaja yang membawa obat-obat terlarang. Baru saja kita mengamankan tiga remaja yang kedapatan membawa semacam obat yang terlarang. Ya kemungkinan kita akan cek serahkan ke Satnarkoba untuk proses lebih lanjut. Ini didapat di mana tadi? Di sini yang di celananya temanmu. Iya. Dia yang punya barang. Iya. Iya? Iya. Kau pernah pakai? Iya. Kapan kau terakhir pakai seperti ini? Kelas 2 SMP. Sekarang? Tidak pernah. Kau kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP? Kalau kau sudah pakai ini, apa kau rasa? Kalau kau sudah pakai ini, apa? Enak, baik. Enak, kenapa kau? Kalau anda pakai, bisa lagi barang. Hanya gara-gara itu? Iya, Pak. Kapan kau terakhir pakai? Satu bulan mau berhenti, Pak. Satu bulan mau berhenti? Iya. Orang tahu kok makan seperti ini? Iya. Dia tahu kok kalau minum obat? Nggak tahu kok minum obat begini? Tapi, nah sudah aku nggak tahu itu, Pak. Nggak bilang, nggak pernah mau minum begitu, saya berhenti. Nggak baik kok. Nggak pukul kok, Pak. Apa kamu nggak pukul? Anu, aku padangku. Jadi berhenti, kok berhenti dilarang tuh? Iya. Bahaya tidak ini? Bahaya, Pak. Apa bahayanya? Biasa bikin nagasi gila orang. Nagasi gila biasa? Kok pernah rasakan? Dengan menggunakan obat-obat terlarang tersebut, di samping membahayakan kesehatannya, juga dapat merusak masa depannya. Ya, sampai ada korban-korban lain selain daripada kau. Karena temanmu semua sudah ngomong, siapa yang punya ini barang. Nah, di mana aku beli? Berapa harganya aku beli? 50. 50 ribu. Jam berapa tadi kau beli? 10. Jam 10? Ternyata ketiga anak tersebut tadi baru ingin mengkonsumsi obat yang baru dibeli, tetapi tertangkap duluan oleh tim respon. Tahu siapa ini? Mana begitu udah bawa ke Pak? Ya. Ini tahu siapa? Enggak, lu tahu ki belum pergi beli obat. Lu tahu ki sebelum dibeli. Kamu mau tahu kak? Ikuti saya. Oh, dua motor kepake. Jadi begini, anak tak ini pernah menggunakan ini juga. Kita tahu ini kau minum anak tak? Dia tahu ibu ini. Kalau satu saya tidak pernah. Tidak pernah jadi apa di kantong celana anak apa kalau aku cuci. Iyalah, pasti dia minum di sebelum sampai di rumah. Makanya saya panggil lagi anak-anak tak ini. Masih panjang. Sekolah juga ya. Sekolah, Pak. Iya, berarti kurang pengawasan. Iya, Pak. Saya, Pak, tuh kalau pulang ke sekolah, nak, keluar kok habis jam, aku terlalu lama. Karena gak tahu nih keadaan sekarang. Hanya begitu, karena, Pak. Karena kurang pengawasan tadi. Nah, saya, Pak, biasa. Jam 10 ke atas masih ada di luar. Anak sekolah. Tapi biasa lama-lama, Pak. Biar di sini, Pak. Di sini, Pak. Begitu, Pak. Lu gak tahu-tahu terus. Tidak ada muka-muka serius. Iya, iya.
pantasan orang tuamu tidak bisa atur kok. Karena mukamu saja memperlihatkan tidak ada penyesalan sama sekali. Kau simpan mau di sini ya? Ya mau dulu sekolah pak deh. Tinggal mau kok. Kau tidak mau rumah si panu deh. Terlihat orang tua ketiga anak tersebut sangat kecewa. Mungkin tidak menyangka anak-anaknya berbuat seperti ini. Pasien orang tuamu jam berapa ini? Jam 12 lewat kita panggil orang tua. Minta Pak Jan siapa? Hanya untuk urus kok. Iya. Ya non, kau minta kok, aku kasih kok. Dia tidak belanja ke saya, biar ada dia udah belanja ke kakak-kakak. Iya, kau yang dikasih, supaya tenang kok. Tidak orang tuanya, tapi itu Pak. Apa itu kerjaan apa Pak? Aku jual ikan. Ini, gak tahu. Saya dibakin tulang cari uang mencuci. Berapa kok sekolah itu? Kerja di orang. Itu aku kasih sewok kalau akang itu takbir. Kita kerja apa, Pak? Sopir, Pak. Tuh, sopir, Bapak. Dia kasih kau hanya untuk beli seperti ini. Jangan nanti kau lebih besar lagi perbuatanmu baru parah. Kalau kau sudah tergantungan dengan ini obat, kasihan, kau pasti tidak ada uang di rumahmu, ya kau curi barang. Berawal dari yang kecil begini. Apa cita-citamu? Pilot. Tidak ada cita-citamu? Ba. Apa? Pilot. Kau apa cita-citamu? Sepak bola. Anak-anak ini adalah aset generasi penerus bangsa yang harusnya kita jaga. Jangan sampai anak-anak ini rusak dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Jika anak-anak sudah dirusak oleh obat-obat terlarang, maka akan rusak juga bangsa ini.